Iya. Ntar ke sono dianterin. Yaudah ya. Assalamualaikum. Telepon dari siapa, Bang? Dari si Toeng. Duduk lu sini. Iya, Bang. Gua mau tanya, lu mau duit kagak? Ya mau banget lah, Bang. Duit aja garcep lo. Matanya langsung ijo. Namanya juga perempuan, Bang. Mana duitnya? Nih, duit. Gimana sih, Bang? Tadi nawarin. Mau duit kagak? Lo punya duit 1 juta kagak? Ya ada uang di dapur buat belanja bulanan. Nah, sini. Gue pakai dulu. Lah, ntar masak pakai apa, Bang? Masak ya pakai kompor, Neng. Maksud Neneng buat belanja, Bang. Belanja ya pakai uang, masa pakai daun kering? Lah, tadi katanya mau pakai sama Abang. Tenang aja loh. Gimana cek? Maaf. Ping baru masuk. Oh iya masuk kebiasaan. Lah, gimana ceritanya? Tadi nawarin. Sekarang malah minta. Gimana mau tenang? Gua mau bisnis modal 1 juta. Untungnya bisa berjuta-juta. Penggandaan uang. Bukan, Neneng Markoneng. Hari gini, lu masih percaya sama yang gituan aja? Gimana ceritanya? Bukan nangis kan? Bantuin dulu lah. Terus apaan? Ibu dulu yang ngomong ya? Iya, coba aja. Lah, terus apaan? Bisnis jual batu cincin. Deh, udah mana duitnya? Bentar, Bang. Ayo, Neneng ambil dulu. Dalam. Nah, ya, kamu keluar lagi tuh. Kasih duitnya. Kasih duit coba kasih duit. Bentar, Bang. Neneng ambil dulu. Di sini ngomong di sini tuh ya. Terus? Enggak, kasih duit. Nih, Bang. Gitu. Nih, Bang. Ini, si Dino mana? Udah, tuh stop di situ ya. Matiin deh. Nih. Lah, terus apaan? Jual. Ulang ya. Lah, terus apaan? Bisnis jual be. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, terus apaan? Bisnis jual beli batu cincin. Udah, mana buruan duitnya? Ribet. Iya lo kok ribet-ribet. Buru-buru selesai. Lah, terus apaan? Bisnis jual beli batu cincin. Udah mana buruan duitnya? Sebentar, Bang. Neneng ambilin. Ya, cepetan. Nih, Bang, duitnya. Nah. Ngomong-ngomong si Dino mana? Lagi Neneng suruh ke warung, Bang. Nah, ini uang ntar lo kasihin si Dino. Idi, kok dikasih Dino? Motong aja lo kayak supir tembak.
Dengerin dulu. Si Dino itu suruh bawa uang ini buat beli batu. Kenapa enggak abang aja? Kenapa enggak abang aja? Ya udah, ini gue udah terlambat banget. Ibu ngomong apa itu tadi? Ya ntar Neneng kasih ini. Oh ya ntar Neneng kasih ini. Ya udah Neneng, bos sudah ya nelpon terus dari tadi. Ntar gue beli. Ah, beli dek mulu ya, bismillah. Ya udah, gue nunggu buru-buru berangkat. Soalnya bos sudah nelpon mulu dari tadi ya. Sekarang nih, jangan lupa itu duit kasihin si Dino ya. Ya udah nih, gue berangkat dulu ya. Iya bang, ntar ibu. Ibu lagi. Ya, ntar Nenek kasihin. Iya bang, ntar Nenek kasihin ke Dino. Ya udah pulang ya. Oh, bismillah, bismillah. Matiin dulu. Oh, ya udah, kalau gitu gue berangkat dulu. Bos dari tadi nelponin marah-marah. Ntar gue dipecat, lo juga yang repot kan? Ya? Ya udah, gue jalan dulu ya. Lu kasihin dulu nih, ntar kasih Neneng. Ntar kasihin, baru ayo ngomong jalan dulu. Iya, ntar. Ya? Iya, di itu dong, kasih tanda. Ya, kan tadi bilang. Apa ini dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, gue berangkat dulu. Soalnya bos sudah marah-marah. Ntar gue dipecat, lo juga yang repot. Iya bang, ntar Nenek kasihin ke Dino. Ya jangan lupa ya, gue jalan duluan nih. Iya. Ya diam. Udah selesai gue. Kelihatan kan ya? Neng, Neneng. Iya, Bang. Lu mau bangun apaan lagi sih? Abang kesambet di mana sih? Siapa yang mau ngebangun, Bang? Siapa yang mau ngebangun, Bang? Lah, itu banyak batu di depan rumah. Itu mah si Dino yang beli, Bang. Buat apaan? Dia beli batu kali sebanyak itu. Lah, bukannya Abang yang nyuruh beli batu? Suruh Dino ngambil batu cincin, bukan batu kali, Neng. Gue tuh nyuruh Dino buat ngambil batu cincin, bukan beli batu kali. Lah, khawatir kan udah ngasih duit kan? Lah, terus gimana? Lah, terus gimana, Bang? Amsong lah, Neng. Hah?